Bekas Ahli Parlimen Larut, Allahyarham Dato' Sri Raja Ahmad Zainuddin Raja Omar selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Jalan Bendahara kira-kira 3 petang tadi. Allahyarham yang juga bekas Naib Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM meninggal dunia pagi tadi pada usia 69 tahun kerana jangkitan kuman. Allahyarham menerima rawatan di hospital berkenaan sejak Rabu lalu sebelum dimasukkan ke unit rawatan rapi semalam dan tidak sedarkan diri. Allahyarham meninggalkan seorang balu, Datin Seri Sabania Ahmad Sabri, 56 tahun, dan 3 orang anak, Raja Ahmad Zafir, 28 tahun, Raja Nur Zafirah, 23 tahun, dan Raja Anak Zorifah, 20 tahun. Anak bongsu Allahyarham, Raja Nur Zorifah berkata, ayahnya mula menunjukkan tanda-tanda kurang sihat sejak Isnin lalu. Bila doktor dah kata dia dah tak sedar dan doktor macam declare yang dia punya organ, ada a few organ dia yang macam dah tak berfungsi dah lah. Tak ada pertanda-tanda dia nak pergi. Dia just macam seolah-olah macam dia suruh kita orang tunggu yang dia akan balik, yang dia akan sihat semua. Terdahulu, Menteri Besar Perak Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir dan isteri serta beberapa orang kenamaan menziarahi jenazah di kediaman Allahyarham. Kita merasa kehilangan yang amat sangat kerana seorang yang banyak jasanya kepada negeri Perak, malah kepada negara dan rakyat negeri Perak khususnya sangat-sangat merasai kehilangan beliau. Juga bekas pemain bola sepak dan juga anak didik beliau. Kita rasa sedih. Atas pemberian Datuk Seri yang mana kita menganggapkan beliau merupakan tokoh bola sepak negeri Perak.